Pemirsa, Wali Kota Palembang Harno Joyo mengatakan insiden pengusiran perawat rumah sakit Siloam Sriwijaya dari tempat kos karena salah pengertian. Harno Joyo meminta warga untuk menghargai petugas medis sebagai garda terdepan perang melawan COVID-19. Wali Kota Palembang Harno Joyo sudah memanggil pihak terkait dan menyatakan kasus ini hanya kesalahan pengertian saja dan sudah selesai. Namun jika ke depan ada oknum pemerintahan yang melakukannya akan diberikan sanksi tegas. Selain itu, ia juga meminta warga tak usah panik dan tetap tenang di saat pandemi COVID-19 serta menghargai tim medis sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 terutama di Kota Palembang. Sebelumnya, sejumlah perawat rumah sakit Siloam Sriwijaya mendapat perlakuan tidak mengenakan. Mereka diusir dari tempat kos yang berada di RT 13, Lorong Sekundang, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat malam lalu. Iya, saya kira itu salah pengertian saja dari masyarakat. Yang kami menghimbau supaya kita tetap tenang dan petugas medis adalah garda terdepan bagi kita untuk menangani kesehatan. Jadi mari kita hargai kawan-kawan kita yang sudah bekerja untuk kesehatan kita semua. Nanti supaya tidak ada terjadi hal-hal.